Hello guys, welcome back into my channel Zetanoid. Dan kembali lagi to my gameplay Assassin's Creed Syndicate. Nah, pada video gameplay kali ini kita akan lanjutkan story modenya, dimana sekarang ini di part ke 25 ya. Dan sekaligus kalau aku research ya guys ya, misi yang di chapter sequence 9 ini, si dari yang berjudul A Night to Remember adalah misi terakhir kita atau misi dari penghujung story mode kita di game Assassin's Creed Syndicate yang berjudul A Night to Remember. Dan kemungkinan kita akan, kalau ini gambarnya kan tengkorak ya, kalau menurut Cat Legend ini tengkorak adalah simbol misi assassination, dan kemungkinan kita akan membunuh dan bertemu sekaligus bertemu juga dengan Crawford Starrick sekaligus pemimpinan para Blighters yang menguasai London ini guys ya. Nah, sebelum itu sebelum aku menuju misi ini, sebelumnya Jacobnya pakai baju baru ya guys ya. Ini bajunya dari aku beli di DLC, bajunya steampunk atau apa gitu, lupa. Nah, aku kasih tahu aja lah ya guys ya. Baju baru Jacob aku dapat dari DLC-nya ya. Motifnya namanya ini The Creator Rex dari DLC untuk meredus serangan melee, pistol dan kukri ya. Ya lumayan lah. Kebanyakan armor bukan armor sih. Sebenarnya aku teleport dulu ke stasiun dulu, ke kereta kita dulu sebenarnya. Sebelumnya kebanyakan outfit di Assassin's Creed Syndicate itu lebih apa, condong ke defense ya, dimana kita meng-increase damage timbang meng-buff damage atau meng-buff apa ya, angle vision atau lain sebagainya. Itu contohnya kayak Assassin's Creed Unity kan banyak buff dari untuk stepnya atau buff untuk powernya juga ya. Jadi untuk Assassin's Creed Syndicate lebih ke mengurangi dampak dari luar lah, bukan menambah kekuatan kita lah. Nah, sebelum ke misi utama kita akan menuju misi ke G dulu ya. G ini ada simbol dari misinya Henry Green ya. Tapi nggak bisa. Nah, sebentar. Aku lupa sesuatu guys. Kan Henry Green kan terakhir kali kan kita bicaranya kan diselamatkan oleh Evie ya. Nah, untuk itu kita menggunakan Evie saja ya, biar lebih pantas lah ya. Nah, untuk Evie sendiri juga dapat baju baru guys ya. Nama bajunya ini Dr. Daniel Garments. Nah, ini the DLC juga. Ini lebih increase full take bomb damage ya. Agak-agak ngaruh, soalnya kan musuhnya jarang pakai bom kecil itu ya guys ya. Jadi kurang ngaruh, tapi gara-gara belum pernah pakai dan lumayan bagus juga, jadi aku mau pakai baju ini guys. Nah, sekarang kita menuju ke Henry Green ya untuk berbincang-bincang. Sebelumnya ya kan ada nih Preset Flower. Nah, apakah si Henry Green akan memberikan bunga ke Evie atau ke Jacob atau kedua-duanya ya, kita buktikan aja ya langsung ya. Mungkin ini tanda terima kasih ya karena telah menyelamatkan Henry Green sebelumnya ya. Kita bicara. Ada listrik-listriknya efeknya dia. Oke. Okay. Tuh kan buat Evie kan? Jangan bilang suka sih Henry Green sama Evie. A message of hope. Perfection. Wah, suka jangan sini. A red tulip. A declaration of love. I, Miss Rye, you know that I hold you in the highest esteem and regard. Wah, apakah Henry Green akan menyampaikan isi hatinya, dan apakah Henry Green, if you would give me your hand in matrimony. Yes. Wah, suka nih. Wah, suka Henry Green sama, waduh, pacaran. Oke, agak confused. Woi, siapa kamu, woi? Woi. Woi. Kok ada dua? Wah, ngebug ini anjing. Ngebug ini. Kenapa ada dua F anjing di sini? Oke, guys, sebentar guys ya. Aku loncat dulu biar enggak ada suara dari keretanya ya. Ganggu sama suara keretanya. Oke, guys. Kalian bisa lihat ya, guys ya. Aduh, ada perahu menghalangi Evie. Tadi kalian bisa lihat ya guys ya, tadi Henry Kim menyampaikan sebelumnya dia mengirimkan bunga ke
Evie dengan bunga red tulip ya, dan di sana Hendrik Green kayak menyampaikan perasaannya ke Evie dan dia mengajaknya semacam jalan mungkin atau makan ya, dimana Evie juga mengiyakan dan kemungkinan juga Hendrik Green nanti mengajak untuk kayak ibaratnya gue ngajak lebih bilang menyatakan perasaannya dan Evie juga menerimanya dan akhirnya kemungkinan Evie dan Hendrik Green akan berpacaran guys ya. Happy ending buat Evie dan Hendrik Green. Dan selanjutnya sebelum kita pacaran, si Evie pacaran, kita harus menuntaskan misi kita di London, di mana kita harus mengalahkan Crawford Starrick, di mana dia sudah menguasai London dan mendapatkan Piece of Eden, di mana Piece of Edennya pasti akan OP banget ya, atau punya kekuatan powerful dan di luar nalar yang kemungkinan akan disalahgunakan oleh Crawford Starrick dan kita selaku assassin. Hendrik Green, Jacob, Evie akan berusaha menghentikan dan mengambil Piece of Eden agar diamankan kembali guys ya. Oke, kita OTW guys ya. Kita OTW sebentar. Nongkrong manual, sebentar. Woi, kok manual, Cuk? Sebentar. Mana IP-nya ya? Jeram. Mana jeraminya ya? Wah, jeraminya enggak ada, Cuk. Sebentar guys ya. Jaminan terperangkap nih. Oke, kita cerjun langsung. Dan efek dari bajunya si Evie yang baru nih guys ya, bisa ngeluarin listrik cuy. Kalau kalian lihat tuh ada listrik-listriknya di kiri bajunya ini. Oh, ada listrik-listriknya yang keren banget ya. Apakah ini dari Alexander Graham Bell? Maybe. Kemungkinan ya. Karena kan Alexander Graham Bell kan juga apa ya, turut kita bantu lah. Apalagi Evie kan suka ngebantu Alexander Graham Bell dalam project-projectnya. Eh, minggir, ganggu orang lemah aja. Bagus ya. Sebentar saja. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, udah mau sampai. Untuk petarung bebas ya, petarung liar. Ini dia guys, misi terakhir kita, atau kemungkinan ya, tapi pasti sih kayaknya. Ini dia misi terakhir kita di game Assassin's Creed Syndicate, story modenya sequence 9 berjudul At Night to Remember. Di sini keterangannya Jacob dan Evie akan menghentikan Crawford Starrick dalam menyerang apa ya, semacam gedung lah, gedung, dan kita akan mengasasinnya dan mengambil alih Piece of Eden yang telah Crawford Starrick ambil ya. Oke. Okay. Oke, okay. Kalian siap guys? Dari Danoid siap. Kita play langsung. Wah, saya pakai Jacob ya? Kenapa pakai Evie ya? Aduh, salah. Tapi nggak apalah, ente lah. Ini adalah misi terakhir kita, kemungkinan ya. Tapi seharusnya. Wow, Evie. Wow, Evie pakai baju cantik banget. Oh. Oh, ini Jacob bro. Oh, ini si mata-mata. Siapa namanya? Hand him your weapons. Mata-mata. Patrick. Dia pakai baju tentara London ya, untuk penyamar yang sebelumnya kita ambil dari tentara Inggris langsung menggunakan Jacob ya. Dan kita sekarang Evie dan Jacob akan OTW ke acara ball yang di hall ini ya guys ya. Go on in, sir and madam. Dear madam, I am soon to become prime minister. What in the blazes is our carriage doing here? Oh, itu dia ya. Siapa si Miss? Siapa? Lupa namanya. Pokoknya dua orang kita curi surat undangannya ke acara ini ya. And yet, they are so much more pleasant than yours. Charming. Aren't I? Bisa tukeran, kita pakai si Evie anjing. Tapi gak apa lah ya, kita pakai Evie aja lah. Bismillah. Oke, kita masuk ke dalam ballroom ya, atau semacam gedung buat pesta-pesta ya pasti ya, atau di Indonesia ya. Oke, ada polisi. Wow, ada juga si apa, I shall go and find the piece of Templar.
Oke, katanya si Evi dia akan mencari Piece of Cake ini Freddy untuk menyusun rencana ya. The plans are located in the white drawing room, which is most likely locked. The captain of the guard will have a key. Oke. Oke, kita harus mencari key-nya ya. Key. Itu apa, Cok? Cok. Oke, kita dalam juri. Ini ada sesuatu nih tadi. Siapa, Cok? Oh, si Jacob, anjir ini. Kurang ajar, Jacob. Si Jacob, Cok, ijo-ijo. Oh, pikir siapa? Jacob lewat, anjir. Ganggu gitu loh. Wah, gak bisa nih pelan-pelan harusnya nih. Harus pelan-pelan masuknya nih. Mana ya? Lihat mana ya? Aduh, gak bisa loncat-loncat lagi anjing. Kita harus ngendap-ngendap. Harus seperti apa ya? Seperti orang bangsawan lah. Mungkin Evie gak cocok ya. Ya mungkin dia suka gelantungan. Bisa naik ya. Dari dalam kita. Ada tangga, plus. Nah, tangga. Oke, okay, use a key enter. I can't do this on my own. Stop her! Anjing. Oh, oke, okay, berarti kita enggak boleh ketahuan. Kita enggak boleh lewat jalan utama, tapi kita enggak boleh naik-naik. Gimana sih? Susah nih, guys. Susah nih. Kita kan telah dapetin kuncinya. Lah, kunci buat di mana ya? Ini pertanyaannya, kunci tak mana? Wah, susahnya anjing, susahnya. Gak bisa ngebunuh juga, kita juga dia. Kita juga gak bisa ngebunuh karena apa pedangnya assassinnya yang di tangan tuh diambil kan, gak dipakai, sorry, bukan gak diambil. Wah, harus membaur, jangan-jangan anjing berbaur nih feelingku nih. Seta anjing, susah banget cuy, kita gak ada senjata cuy sama perlengkapan yang memadai. Kita harus join anjing. Loh, gak bisa cuy. Nah, lihat sini gak bisa. Nah, sini gak bisa, guys. Nah, gak bisa. Lihat mana ini? Lihat mana? Sini gak bisa. Harus kidnap. Wah, anjing, susah nih, Cok. Lihat mana ya? Mana, anjing? Use SK itu, anjing, buat. Enggak lihat mana, Cok. Maksudnya, Cok. Simpel banget, lihat mana. I can't do this on my own. Kidnap guard. Nah. Baru masuk akal nih. Mana susah nih dua orang nih. Debay. Kidnap guard. Nah, ini baru masuk akal, guys. Anjing, dari tadi loh. Sorry banget, guys. Tadi ada yang itu gak sih? Sorry banget, guys. Tadi agak belibet. Jadi kita harus kidnap satu guard ya. Satu guard itu break. Oh, ini bisa ini. Kidnap, oke. Okay. Nah, ini belum masuk akal nih. My arm. Tapi kok si guardnya cepu banget, anjir. Si Evie kan gak pakai peralatan assassinnya ya. Cuma bermodalkan tenaga tangannya ya.
my arm. Gonna cover that. You mark my words. Gentle. The lady is with me. Much obliged. Madam? Please. Loh, kok gitu sih kan? Anjing. Kan bener kan? Kan bener ya seharusnya. Kan kita kidnap. Dia ngomong, cewek ini bersamaku. Kenapa mereka enggak itu anjir, enggak pergi atau mempersilakan, Cok? Anjing enggak jelas, Cok. Sorry guys ya. Susah nih misinya guys ya. Susah banget nih. Anjing susah banget, Cok. Kalian juga harus belajar ya, emang kalian mau ini. Wah susahnya ini. Keep your mouth closed, and this will be over before you know it. Who are you? Anybody know what's going on? Saya aku masih harus mencerna ya, lihat ya, pelan-pelan guys ya, sorry guys ya, harus pelan-pelan masuknya, pelan-pelan. Kita menggunakan prajurit ini untuk mengakses ke lantai 2 ya. Gentle, my arm, masih gitu ngulangi terus. That hurts. My arm. No. Dia ngomong. Kenapa kurang ini? The lady is with me. Much obliged. Madam. My arm. Oh, pelan-pelan gitu anjing caranya. Anjing baru tahu anjing. Ngaruh juga kecepatan ya. Baru tahu, baru tahu. Gentle. Gue baru tahu bisa ngaruh kecepatannya anjir. Mau tamat baru tahu anjing, sorry guys ya. Baru tahu toh kidnap kita jalannya gini-gini, kecil banget area ketahuannya, area kedengaran suara kita lagi ngancur si orang. Oke, terus. That hurts. Apa dulu? Pleasant dreams. Yus. Steal the plans, oke. Okay. Kita pakai dulu dia. Oke. Okay. Anjing gimana, cuy-cuy? Oh, kita tengah tadi. Oke, okay, bener ya berarti acaranya ya. Bener kan ya? Steal the plans. Oke, okay, kita mencuri mungkin semacam oh aduh lebih banyak. Anjing. Gua KO-in aja di sini ya. Mati kena knockout. Bits. Okay. Terus. The plans are somewhere nearby. Okay. Open. Kita sepertinya kita dapat apa yang kita mau ya. Reach the vault. Anjing, vault mana, Cok? Vault mana? Oh, bawah. Open dulu. Wait a minute. Kita harus, aduh, kita telah membunuh si anjing, Jo. Most likely off stealing another carriage somewhere or accidentally pushing the queen down a flight of stairs. Oh iya, Jo. Kita harus ngenok apa ngitnap satu orang lagi anjing biar kita lolos dari penjagaan kayaknya ya.
Soalnya kita nggak bisa lari juga ini. Tuh masih samperin cok, bisa nggak ya? Itu di situ ada nggak sih? Oh ketahuan anjing, sorry guys. Aduh babi. Oke ini ilmu baru, walaupun kita mau tamat tapi ilmu baru guys ya. Buat kita harus kita pelan-pelan dan emannya tadi. Ya itu satu orang udah aku matiin orangnya. Mau diapain lagi masanya? Udah mati kok seorangnya. Pasti gak ada orang yang saat solo lagi. Ada sih sebenarnya. Tapi gak. Di sini joraknya yuk sebenarnya satu bisa kok dan bisa ayo Evi bisa Evi tuh lagi ngoper satu orang lagi kita tunggu buat orang ini ya orang ini loh yang kuncinya cok wah muter dia anjing dia muter cok oh enggak wah ketahuan anjing sorry guys ah tai anjing susah banget guys. Tak validasi ya, susah banget cuy. Harus sabar aja ya. Harus sabar. Kita udah tahu kuncinya ya. Intinya ada orang yang muter-muter di sini. Terus berarti kok orang ini muter, dia akan kesini cuy. Oke, kita begal di sini aja ya. Kita begal di sini aja. Nah, ini dia kesini, cok. Nah, nanti dia kesini tuh yang jalan kesini nih, yang muter ke semua tempat nih. Kita begal di. Nah, dia kesini ya. Sebentar. Duh lumayan susah ya cuy, strateginya harus banget nih dikuasai. Ini dia, ayo jalan yuk. Loh kok jalannya keluar ini? Gue baru tahu orang ini gini. Wah anjing. Wah anjing cuk. Wah gue baru tahu orangnya bisa gak masuk anjing. Kurang ajar cuk. Susah nih. Oke, dia masuk. Gak bisa lari cok masanya cok anjing cok. Jangan lari cok, please lah cok. Well, if she was here, we would have found her. Back to your posts. Oke bisa. Nice. Ente guys ya. Yes. Akhirnya kita dapat mengkidnap prajurit ya. Lulululul, sebentar guys. Ayo. Sebentar guys. Pelan-pelan. Oke ya. 25 menit berjalan anjing. Wah gila.
Susah juga nih, belum melawan, belum ketemu Crawford anjir. Udah 20 menitan aja berjalan waktunya. Tapi gak apa lah ya. Emang misi terakhir yang sangat terasa banget misi terakhirnya guys ya. Sangat sulit. Masalahnya pergerakannya si Evin terbatas cuy. Gak ada senjata, gak bisa naik, gak bisa manjat, gak bisa pakai perlengkapan assassin lah. Gak bisa nunduk, gak bisa ngilang, aduh, gak bisa sembunyi, aduh. Jacob's most likely off stealing another carriage somewhere or accidentally pushing the queen down a flight of stairs. Nah ini pelan-pelan nih. Jangan sampai ketahuan lagi dan. Duh. Jancok, ada pengawasnya, cuk. Lah. Tau gitu ngapain aku kitab orang anjir. Kurang ajar. Ada goblok dan. Ada intilah. Inti guys. Sumpah ente banget gak ada pengawasnya tadi di lantai satu. Aduh sorry guys. Tapi gak apa lah ya. Kita gak pakai Jacob nih. Your Majesty. Loh Queen Victoria. May I present Miss Evie? Queen Victoria. Raja Inggris. You are the one responsible for Mr. Gladstone's mishap. Your Majesty, I apologize. I... The cake is particularly good. Enjoy the ball. Wah, Ratu Inggris cuy. Kita ketemu Ratu Inggris di zaman ini cuy. Oh. Miss Fry. Crawford Starrick. I have the stance. Mr. Starrick, you've had your fun. But the game is over. Listen. 1, 2, 3 Nah, Jo. Time is a wonderful thing, Miss Fry. It heals all wounds. We may make mistakes while dancing, but the mazurka ends, and then we begin again. Problem is, everyone forgets. They trip on the same mistakes over and over. People can learn. Can they? Wah, kurang ajar. Ini sedang lagi permainan emosional ya sama si Crawford Starrick. Repeating the same steps. But if one man could remember the dance, could know the time, then he could change things for the better. I have had enough. This dance is nearly over. Duh, diambil kalungnya ya, kelihatan banget. Soon, the people will forget. Kalungnya diambil ya? Dipegang kalung gak sih? Apa cuma rambut ya dia? The ruin you nearly wrought on London. When the music ceases, Miss Fry, your time is up, and mine begins. Oh, kita pakai jaket sekarang ya. Penjaga nggak ada ya, oke okay, nice. Anjing udah nggak ada yang menjaga ya, kita sekarang pakai Jacob guys ya. Di mana dia nih? Sini nggak ada, nggak tahu lagi ya. Kita sekarang menemui Aberland ya. Dia di mana cowok sebentar? Di luar tadi. Jadi di kunci ya tadi. Bisa nggak sih? Bisa nggak manjat? Oh, bisa. Oh, pakai cekap bisa manjat ya guys ya. OP banget. Emang Evie anjing kaku banget cok. Bukan assassin bro. Sangat nyamar sekali tuh. Jadi ya Eberlin. Apakah Eberlin berhasil? Please. Oke okay, berhasil dia ya. Berhasil masuk. Freddy, Starrick peppered the regulars with his own men and took several guards hostage. Your weapons are in there. Oke nih dia senjata kita.
Oh, berarti tujuannya Aberlan masuk tuh buat nyelundupin senjata baju si Evie ya, sama si Jacob. Oke, ada 4 sniper. Right. 5. 8 mungkin. Kita akan bantu Evie ya. Oh, ye of little faith. Anjing, ada 6 ya. Kemungkinan 6 sniper ini mengarah ke Evie langsung ya, guys ya. Jadi kita langsung aja, guys. Kurang ajar. Kamu mau membunuh adikku? Kamu mau nembak adikku? Kurang ajar, gak bisa, bro. Gak akan bisa. Ada tuh. Dia langsung guys ya. Dapat. Nice. Semua sniper mati tangan Jacob, cok. Easy, bro. Oke, locate and kill Starik imposter. Dan free all captive Royal Guard groups. Oke, kayaknya beberapa tentara Inggris dan apa ya, disandra oleh Starik dan beberapa anak buahnya menyamar jadi apa ya, prajurit London juga ya. Prajurit Inggris, sorry. Dan kita punya challenge di mana kita harus membebaskan para Royal Guard yang asli ya. Dan kita harus membunuh para Royal Guard yang palsu. Maju. Kita gunain skill kita ya. Itu dia. Are you alright, guys? Hold still for a moment. Enggak apa-apa kalian. Okay, bro. Selamatkan Ratu Inggris, guys. Kita akan menghadapi bencana besar ya, atau lawan cukup tangguh habis ini. Gak mati, Jo. Rekrut. Oke, ada anak buah kita. Maju, bro. Hey, dispen. Oke, nanti-nanti, guys. Masa kita harus mengasasin, guys? Kalian berjaga-jaga di Ratu Inggris, guys. Kita harus menjaga Ratu Inggris, guys. Biar aku yang ngasasin para pengkhianat, para anak buah Sarik. Wah, aku masih penasaran sih, piece of Eden apa yang sedang yang ada di tangan Sarik sekarang. Bentukannya gimana, kekuatannya apa? Pasti OP sih. Oke, banyak, Jo. Oh ya, kuat. Basin. I'll get you out. Trot. You'll feel my fist. Now what could that be? I won't tell you again. Mati semua, bro. Nice. Remain Jacob, bro. Reach the rooftop of signal Evie. Oke, kita akan naik ke atas untuk memberi signal ke Evie bahwa sudah aman ya. Kita sama juga. Oke, challenge untuk membebaskan para Royal Guard yang asli dan sukses juga. Nice.
sekarang kita memberi signal untuk Abby ya. Oh, gigi banget cok. Yes. The key to the walls is one must lead with one's right foot. Kon mateng kon. Everything all right, my dear? Do you require assistance? I never liked balls. Hilang anjir. Kok udah hilang cepet banget, cok. Wah, wah, bahaya, bahaya. Here, the location of the vault, go. Just like that? No plan? No time for plans. I'll catch up as soon as I'm rid of this infernal contraption. Ya, dia nggak cocok ya buat pakai baju itu kata Evie ya. Kalau kita kejar si Robert Stark ya. Cepet banget dia hilang anjing, cepet banget. Gak kasat mata dan gak apa ya. Langsung sakset, langsung hilang tuh. Apa itu? Oke, ada vaultnya. Ada sesuatu di dalamnya sih, cok. Anjing, susah banget, cok. Tuh. Nah, astagfirullahalazim. Wow. Faster, pakai E. Wuhu. Crawford, keluarlah Crawford. Kan kamu udah enggak bisa sembunyi lagi ya. Ini udah di dalam reruntuhan kastil mungkin ya. Enggak, reruntuhan kuno di bawah kota ya. Dan kemungkinan oh, gitu dia. Kill Crawford Starik. Oke. Bentar. Dia ngapain, cok? Anjing apa sih, cok? What the fuck? Starik bisa ngeluarin cahaya tempat ini. Bentar. Apa nih, cok? Bentar guys ya, aku gak salah. Oke, gak bisa dibunuh pakai senjata ya, katanya. Nih. Oke. What? What are you doing? Exploiting. Wah, apa tuh? Apa bisa Widen nih? Do not listen. Apa ini bisa Widen ya? Oke, Evie sekarang mulai beraksi. Oke, gini. Bentar. Bentuk dari Piece of Eden kemungkinan adalah jubah yang dipakai Stark ya. Dimana kekuatannya kenapa bro? Oh, udah ledakan dia. Gimana kekuatannya itu? Kita nggak tahu kekuatannya apa. Ya, sorry banget, kurang jelasin banget ya. Gimana kekuatannya? Apakah bisa meledakkan sesuatu atau punya kekuatan listrik ya? Kurang tahu juga sih. Dan sekarang Jacob dalam bahaya, dimana dia sudah menangkap Jacob dan apa ya? Dan kita harus menyelamatkan Jacob ya menggunakan Evie. Allahu Akbar, pencet lagi anjing si anjing. Tolol. Udah gede udah tolol, Levi. Oke, tetap seluncuran lagi. Wuhuy. Jacob, I'm coming, Jacob. Oh, tuh Jacob gak apa kan ya? Kekuatannya apa tadi? Tadi itu pertama kekuatannya itu bisa ngeluarin cahaya atau shield gitu. Kedua, semacam ada aura di mana Jacob itu kaget. Punya kekuatan, kenapa ini gitu loh? Nah itu nggak tahu kekuatannya apa ya secara spesifiknya, tapi kekuatan sepertinya OP juga ya Piece of Eden yang ada di Assassin's Creed Syndicate ini ya. Jacob, anjing, lo kenapa cuy cuy, listrik cuy, itu apa cuy, anjing, kayak semacam apa, pesawat terbang lah, apa namanya, drone, semacam drone gitu loh guys, gigi banget cuy. Kill bro, anjing, gigi banget cok. Kita pakai Evie ya. Anjing, apa tuh cok? Anjing. Itu apa cok? Peti apa cuy cok? Kayak peti dari peradaban kuno anjing. Coba. Maju anjing. Mati bro. Tusuk kan yo. Sarik. Loh, ngeheal. Let me rectify my. Dia bisa ngeheal anjing, gila. Apa banget, cok. Kita pakai Jacob ya sekarang ya. Sama pakai Jacob ya.
Jacob, emang Jacob bangun, Jacob. Saudara dalam bahaya. Yuk. Jing, ini apa cuy efeknya cuy? Kita hindari aja ya. Maju anjing, kurang ajar, berani sama Evie ini. Loh, gak mati cuy. Loh, bisa nge-heal sendiri anjir. Wah, kemampuan heal abadi anjing. Kita pakai Evie sekarang. Anjing, gantian terus gini-gini, kapan kelar anjir. Evie. Cing, ini gimana cuy, sembunyi gak sini? Sepertinya sampai sembunyi. Weh, seterum cuy. Wah anjir, bener banget cok sebenernya guys ya. Ada waktu 1 menit, aduh. Apa ini ya? Oh bener, bener ya. Loh. Ah, nice. Maju anjing, kurang ajar kau. Trot. Kebal banget anjing. Waduh, pakai Jacob lagi. Sebentar, kita harus lihat analisis dulu ya. Kekuatannya, apa? Fieldnya mau kemana? Field cahaya ini, field listrik ini. Anjing. Susah cok. Buka. Ini laser yang buka tadi ya. Wah anjing, salah geser, geser. 1 menit lagi ya. Bentar. Terus maju. Terus buka, nice. Mati lu, Jack. Mati lu, Crawford. Trot, 2 combo. Oh, Henry Green. Thank you Henry Green. Wah, awas Henry Green. Wah, Henry Green, awas. Aduh, jangan bilang mati, cok. Aduh. Nice. What? Yuh, jangan ditusuk, anjing. Henry Green, are you okay? Anco, sama iparku, cok. Onco, mana? Anjing, mati kan, cok. Bro. Silat banget, bro. Kita pakai silat ya. Evie, bangun Evie. Henry. Oke, kita harus bangun bro. No, don't kill your my brother and my boyfriend. Not. Nice, combo. Woohoo. Kenapa nih? Dia ambil jubahnya, gak ada ya? Shall we? Assassination! Let's go baby! Together! Mati konyo, di assassin 2! Assassin kembar, Jacob and Evie Fry. London will perish without me. You flatter yourself. I would have created. No, paradise. Bukan paradise ini bro, neraka nih bro. Kamu diktator anjing. Si apa? Stark ini bebal anjing, sok-sok anak membela keadilan lo. You were Mr. Stark. You were. Tambah darahmu juga ya. Sot. Oke, nice Jacob, Evie. Dan thank you buat Henry Green dan nolong kita. Walaupun ya, bisa mengulur waktu sedikit ya. Mungkin ya. Oke. Jadi pisau hidupnya semacam selendang ya. Dan ini boxnya, peti-petinya ini peti dari peradaban pertama ya. Apa ya, wujudnya lah ya, kelihatan banget. Whatever it gives, it takes from someone else. You'd continue to age without me. You'd become like father. A fate worse than death. Will you wear it? After you sorted out the boroughs, the chaos I caused, I couldn't compete.
Jacob Fry stepping back. Who's blackmailing you? Is it George? He wouldn't dare. I've missed you. Me too. Would it be possible to continue where we left off? I'd love nothing more. I'm starting to think Father didn't know everything about everything. Henry. Oh, ini selendangnya, bro. It's hidden dari... It's a big world out there. With London in the center. Perhaps not the very center. Oh, dia slam dunk anjing. Do not worry. Slam dunk bisa nge-heal dan bisa memanggil drone. GG anjing. Terlalu peradaban masa depan sekali. Henry, you saved it. Ya, ciuman deh. I think you belong in the field with me. Wah, GG banget Henry ya. Nyawakan kasihnya dan iparnya dia. Ini siapa nih? Lupa namanya sih. Oh, itu Ratu Inggris. A carriage. Nicely done, Freddy. Duh, Ratu Inggris, cok. Salah. Mr. Aberline, please. Wah, Aberline kayaknya udah kembali bekerja lagi ya. Gak jadi dipecat lagi. Miss Fry. You've met before? Did I never mention? Mr. Aberline informs me that you three are responsible for saving my life. Is this true? It is, Your Majesty. Evie Fry, step forward. And you? My brother, ma'am. Jacob Fry. And this is Mr. Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green? Neil. Oh, diangkat jadi gua diangkat sih kayak apa ya? Terima kasih tanda terima kasih di kerajaan mungkin. Dan bisa jadi orang terhormat atau udah gitu. I invest you all in the Order of the Sacred Garter. Thank you, Your Majesty. If you are as adept as Mr. Aberline implies, I may call on you. Sergeant Aberline tends to exaggerate, Your Majesty. We shall meet again. And Miss Fry? Ma'am? Should you want it? I saved you some cake. Gigi kalian bertiga ya, Henry, Jacob, Evie, nice. And Aberline, thank you banget ya, udah bantu kita ya. Father would be proud of you. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Oh, dipanggil nama kerajaannya sekarang ya. Race you to the train. You're on. Ini bingung. Ini tradisi keluarga yang mereka nih. Oke. Wow. Tamat berarti ya? Oke, guys, dengan ini misi terakhir kita di Assassin's Creed Syndicate Sequence 9 berjudul A Night to Remember berhasil dan kita berhasil membunuh Crawford Starrick ya, guys ya. Wah, cukup epic juga ya, dimana Piece of Eden dipakai Crawford Starrick adalah sebuah selendang dia dan kekuatannya adalah bisa menyembuhkan penggunanya dan memanggil semacam drone ya, dan drone-nya bisa ngeluarin shield yang bisa mengeluarkan listrik juga ya, dan kita mendapatkan legendary assassin build schematic ya, dan ini ending yang cukup baik dimana kita telah diakui oleh Ratu Inggris karena telah menyelamatkan ratu dan kota, dan juga sekaligus Henry Green juga udah bantu kita, dan kita tonton ini aja langsung apakah ada ada cerita di masa depan ya. Oke, sebentar guys. That's it. It's under the palace. Time to go. Wah, sekarang kita tahu lokasi Piece of Eden-nya ya di masa sekarang ya.
dan kemungkinan kita akan ambil sekarang di masa sekarang. Ada ya? Let's get the shroud to Dr. Grammatica immediately. Ada. Sigma team beat us here. We're too late. Nanti terlambat cuy. What do we do? Killing really is the least productive way to achieve our goals. Kill them all. Okay. Contact. Cover me. That skinny piece of shit tried to murder me, Berg. I want him to bleed. Oh, ditusuk cok. Ini dia assassin di masa sekarang ya. Namanya siapa lupa apa gini assassin di masa sekarang nih cewek ini. Karena dia juga keturunan assassin ya. Tapi lemah banget anjing skillnya cok. Di listrik kan. Sangat assassin sekali ya si cowok ini ya. Pakai listrik kan ini. Only the mission matters. Understood. Those who fought. Siapa kena, Cuk? Kena ya? Galena, we need an exit. Wah, tuh. Wah, dia ambil Templar ya berarti ya. Itu sama. Bisa widunnya ya, si selendang itu ya. Oke. Shroud. Forget the bloody shroud. Stay with me, Bex. Please. We go. Oke. Okay. Berarti di masa sekarang kita gagal ngambil Sovidennya. In time, we will recover the shroud. And hey, we pulled a feed from our bug in Isabel's computer before they shut us out. Playing it now. What? Apa yang playing with now? Woi, apa tuh, Cuk? Dibunuh, Cuk. Apa, Cuk itu? Sorry about the mess. So, itu hewan apa itu? New clone. He's not. Dia klon berarti. When the shroud is wrapped around the body, it scans it for damage and then reconstructs it. Jadi buat mereka buat apa cuy? Para Templar ini cuy. Macam klon manusia kah? You're gonna recreate a precursor from scratch. Bingo. The Phoenix Project timetable just got accelerated big time. I'm going to call Alan Rickon and deliver the good news. It's like Christmas. Wah, anjir gitu gimana tuh? Pisau Vidunnya di tangan musuh, cuy. Di tangan para Templar. Oh, itu dia. Si cewek peradaban pertama. Hello. It's me. Brought the shroud as you asked, but I'm scared. Do not fear me. You've done well. What? I'm not scared of you. I'm scared for you. Anyone finds out what you've been doing. You have played your part, my instrument. I will save you. I will save you all. Seta, bingung. Ini cewek ini banyak jahat sih. Si cewek pada dalam pertama. Oke. Okay. Oh, ada new memories lagi, guys. Kali ya. Bye-bye. Oke okay, guys, bentar. Ada misi baru cuy. Ada misi 4-0 baru cuy. Ini dia ya, Victoria. Ada lagi. Sebentar, kayaknya ada banyak misi lagi deh. Charles Darwin mati, udah. Karl Marx, udah. Charles Dickens, udah. Oh, berarti belum ini si Queen Victoria Memories bro. Oke okay. Oke, okay, bentar. Oke okay guys, sampai akhirnya game Assassin's Creed Syndicate story mode udah tamat guys ya, dimana kita telah berhasil membebaskan London dari cengkraman kekuasaan Kravos Starik dan para anak buahnya, para Templar dan para Blighters.
dan kita juga berhasil menyelamatkan Ratu Victoria atau Ratu Inggris di masa ini ya. Dan berita buruknya ini ya, tadi itu di masa sekarang itu selendang Piece of Eden-nya dicuri, diambil alih oleh Templar, tetapi di ending cutscene tadi itu apa ya, cewek dari peradaban pertama muncul, di mana dia itu kayak ngobrol sama si cewek Templar yang nyerahin selendang itu ke para laboratorium. Nah, kemungkinan dua. Pertama, yang ibu-ibu peradaban pertama ini jahat. Yang kedua, ibu-ibu peradaban pertama enggak baik, tapi baik, dan orang cewek yang tadi diajak ngomong itu adalah mata-mata yang sedang menyamar di Templar, cuy. Itu dua kemungkinan gue, guys ya. Tapi secara spesifik belum tahu sih. Tapi kita coba lihat dulu ya. Kravos tarik ya, mati bro. Queen Victoria, nice. Other people, Prince Albert. Oke. Okay. Collectible ya, coba ya. Gak ada yang penting ini sebenarnya. Mungkin ada datanya di sini ya. Present day mungkin ya. Galina Voronina, ini assassin di masa sekarang ya. Di masa depan. Isabel jahat nih, ini jahat. Nah, Juno ini loh, ini banget jahat sebenarnya sih. Dia itu pokoknya orang di peradaban pertama pokoknya, di First Civilization. Ini jahat, ini baik nih. Ini ada orang di masa sekarang yang memakai semacam program Abstergo untuk kembali ke masa lalu dan menggunakan karakter Jacob NFV. Soalnya baik. Viola ini loh, ini baiknya jahat, dia mata-mata atau enggak? Nah, dia seorang Templar tapi cuy. Enggak jalani jahat nih, laboratorium, ibaratnya ilmuwan jahat lah ya. Itu aja lah. Oh guys, dengan ini story mode dari game Assassin's Creed sudah tamat, tetapi masih ada part zero-nya ya, di mana part zero-nya misinya ada misi dari Queen Victoria, nanti akan terjalankan di part zero ke berapa? Ke 15 nanti. Dan yang belum selesai di game Assassin's Creed Syndicate itu yaitu ada DLC-nya. Ada 4 jenis DLC. Pertama itu Jack the Ripper DLC, itu akan kita akan dibawa ke masa di mana London sedang teror oleh pembunuh kejam dan sadis, yaitu Jack the Ripper. Lalu kedua ada DLC The Last Maharaja, kita akan membantu Maharaja yaitu Raja India yang sedang ada di London, di mana dia ingin apa ya, membuat negara Indianya itu bebas atau merdeka lah ya. Lalu yang ketiga ada Exclusive Mission. Exclusive Missionnya ada 3 ya. Pertama ada A Long Night judulnya, ada Runway Train, dan ada Darwin dan Deacon's Conspiracy. Jadi ini kemungkinan misi Darwin and Deacon ini kolaborasi antara Darwin dan Deacon dalam memecahkan sebuah kasus. Dan DLC yang ketiga ini ada The Dreadful Crime atau semacam kejahatan yang nantinya Jacob NFV akan selidiki lah guys ya. Jadi itu saja. Jadi ini adalah video gameplay part 25 penutup dari story mode dari Assassin's Creed Syndicate. Thank you for watching dan jangan lupa nonton part zero-nya Queen Victoria dan DLC-nya. Mungkin tunggu dulu ya, setelah part zero Queen of Victoria selesai, kemungkinan aku akan main game baru karena aku juga butuh refreshing-nya atau semacam ya feel baru lah guys ya. Mohon dimengerti. Oke, itu saja dari aku. Mungkin itu aja. Thank you for watching, thank you banget sudah nonton aku dari awal Assassin's Creed Syndicate, dari story mode-nya sampai part zero-nya nanti. Dan ini adalah penutup dari story mode atau part inti dari storyline cerita dari Assassin's Creed Syndicate. Thank you Jacob and Evie, thank you Henry Green, thank you Aberline, thank you semua yang ada di Assassin's Creed Syndicate. Aku sangat senang sekali main gamenya. Thank you buat kalian sudah nonton, thank you for watching, and bye-bye! Sampai jumpa di next gameplay, next game baru atau part zero baru guys ya, atau DLC-nya ya, DLC tunggu aja pokoknya. Bye-bye!